Selanjutnya adalah, sambil kita nikmati musiknya, kita panggilkan wedding entrance serta penempatan pengarahan untuk pengantin kita pada hari ini, Ibnu dan Vini. Yang pertama dipersilahkan, saudara dari pengantin pria adalah Aji Putri serta Vidi, dipersilahkan. Pelan-pelan sayang. Dikencengin musiknya boleh. Selanjutnya orang tua dari Vini dan Ibnu, kepada Bapak Tubagus Beni Ruliazan dan Ibu Evi Kuniati serta Ibu Yanti, silahkan menuju stage utama. Dan para hadirin dan undangan sekalian, inilah yang berbahagia pada hari ini. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Vini dan Ibnu. Pelan-pelan, ganteng, cantik, nah. Udah nafsu aja ya. Tepuk tangannya mana semuanya? Yeay, alhamdulillah tuh, tawan-tawan mengikuti. Ayo habisin, bunganya habisin. Jadi sepasang insan yang paling berbahagia pada hari ini di seluruh dunia ya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat berdua. Dan Ibnu Vini, kita akan dengarkan sambutan singkat dari pengantin kita pada hari ini. Kepada Ibnu dan Vini, dipersilahkan. Berikan tepuk tangan dong sekali lagi. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, wabarakatuh. Saya Ibnu. Saya Vini. Dan kami dari. Ya, gitu dong. Sekarang kan saya udah... Ibnu sebagai suami nah. Vini. Saya Vini sebagai istri. Mengucapkan, aduh kita belum nyiapin lagi. Mungkin dari hati aja deh siapinnya. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir hari ini. Baik di secara fisik dan mungkin secara virtual juga. Kita membuat ini sengaja mungkin seperti lingkaran keluarga gitu. Jadi kita menghargai berawal dari sini dan akhirnya kita dipertemukan semuanya di Jogja tanggal 9/1/22 yang dimana ceritanya ya udah dijelasin Pak Agus kan tadi 9/1/22. Jadi 9/I/22 V. Terus langsung disatukan gitu. Ayes. Hebat ya, anak kekinian yeah. Emang ada aja. Agak terlalu filosofis. Agak filosofis sih, maaf ya. Ya terima kasih sih itu dari aku. Semoga menikmati dan yeah. Mungkin dari Vini ada yang mengucapkan terima kasih juga udah datang buat para tamu, para hadirin, terus buat vendor-vendor yang udah membantu berlangsungnya yes. Acara ini juga terima kasih banyak. Selamat menikmati hidangannya. Iya, yeah, mari kita merayakan bersama selamat menikmati hidangannya. Ya, yeah, berikan tepuk tangan buat mereka. Oke, baik ada pertanyaan dulu nih, Ibnu. Ya. Yeah. Wow. Wow. Kayaknya kita disorot TV mana nih? CNN. Ada dua. Ya, oke. Okay. Oke okay, ya. Baik buat Ibnu, pertemuan pertama di mana sih? Pertemuan pertama? Iya.
ketemu Vini pertama. Karena sebenarnya nih para hadirin sekalian, para undangan sekalian, ini berdua nih satu sekolah, satu alma mater, tapi mereka saling gak tahu. Ya, cuma alhamdulillah Vini penyanyi, kemudian ini aransemen, ya, musik, dan musiknya tuh udah masuk ke nominasi piala-piala Citra dan lain sebagainya. Citra film dong. Bukan ya? Amin. Musik Amin. Film. Oh, mudah-mudahan ya kan nanti kan. Oke. Okay. Jadi pertemuan pertama sebenarnya di mana ya? Sambil membagikan untuk ada wedding toast-nya nanti. Oh, iya. Pertemuan pertama. Satu, ke aku dua. Ya? Iya, Ibnu. Secara fisik atau secara online? Secara fisik. Oh, secara fisik. Pertemuan pertama itu di mobil. Iya. Benar. Yes, betul. Maksudnya satu mobil. Iya, langsung dijemput aja gitu. Iya. Oh, langsung dijemput aja. Jadi emang acara apa? Enggak, jadi karena lagi kita ketemunya tuh justru lagi pandemi. Terus kan enggak awal-awal pandemi 2020 tuh kita enggak bisa kemana-mana kan. Mm-hmm. Jadi mungkin jalan-jalannya hanya di mobil. Jadi aku ke rumah Vini jemput dia. Terus pertama kali dia keluar rumah terus masuk. Kayak siapa nih? Itu pertama kali itu. Jemputnya dalam rangka apa jemputnya? Kan otomatis belum kenal. Apa ya? Iya, kayak kok mau aja ya? Iya. Ngopi-ngopi cantik. Jadi benar-benar yang namanya jodoh ya? Iya. Jadi sebenarnya pengen ngajak Vini ngopi. Tapi kan udah pernah ketemu di online dulu gitu berarti ya? Iya, udah kena. Udah ngobrol. Saling reaksi, ya, bereaksi. Emang yang kamu suka dari Vini apa pada waktu pandangan pertama itu? Padahal online loh ya? Online. Iya, aku kan cantik. Udah dijawab. Tahu, kalau Vini emang dari SMP emang cantik, badannya bagus, tinggi. Waduh, Ibnu kecil loh dulu. Ya, sekarang tinggian. Wah, paling teriak nih. Sekarang tinggian. Tahu nih. Sekarang tinggian Ibnu juga tetap ya. Baik, kalau Vini apa yang disuka dari Ibnu? Waktu itu sih kayak pertama kali ngobrol langsung kayak nyambung. Nyambung gitu ya. Terus tiba-tiba tahu bahwa Lo dari Al-Azhar, gimana tuh? Iya kayak nyep. Awal-awal pertamanya gimana? Siapa yang ngomong? Oh, dia kayak bilang tinggal di BSD. Terus kayak aku bilang, dulu aku juga sekolah di BSD. Oh iya gitu, iya. Terus ya udah. Ibnu bilang? Jadi kayak... Jadi ya nanya aja, emang sekolah di mana dulu? Al-Azhar. Loh? Kecil banget tuh nih. Sebenarnya aku kayak udah sadar gitu sih dia kata aku. Terus gak nanya kenapa Agus gak? Gak gitu. Enggak langsung kenapa. Agus dong. Dulu aku masih ini apa kayak Harajuku gitu. Gitu. Rambutnya lurus kan. Iya, tepuk tangan dong sekali lagi. Tepuk tangannya mana nih dari keluarganya semuanya? Baik ya. Oke, ternyata kita sudah tahu ya. Dan sekarang kita akan ada wedding toast. Silakan Mbak. Mic-nya mau diambil atau? Iya, oke. Oke, sudah memegang gelasnya semua. Oke, ya, ini pilihan ya, ini dipilih. Pilihan secara acak ya. Oh, MC juga ya? Oke ya, gak taunya yang dikasih sesuatu punya MC-nya nih, ntar langsung mabuk kepayang lagi. Oke, kita agak maju sih. Ya, oke. Oke. Kita hitung ya. Ya, dihitungnya boleh sama Vini dan sama Ibnu. Mbak, boleh dipegangin mic-nya? Ya, dihitungnya sama Vini dan sama Ibnu. Sama-sama kita doakan ya. Yang biasanya kalau di kalangan bule itu gak tahu harapan apa, tapi di sini kita berdoa. Insya Allah. Mudah-mudahan dengan ini ya, Vini, Ibnu menjadi pasangan yang insya Allah selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan itu yang utama. Dan tentunya adalah rizki yang halal dan rizki yang berkah. Untuk apa? Menghasilkan keturunan dan putra-putri yang soleh dan soleha. Silakan Ibnu dan Vini dihitung. Ayo kita hitung bersama. Hitung mundur ya. Oke, okay. Dari tiga ya. Tiga. 2, 1. Toast. Boleh diminum musiknya. Selamat menikmati semuanya. Terima kasih dan amin ya Rabbal Alamin. Boleh ya sampai dihabisin ya. Oke semuanya. Berikan tepuk tangan semua buat teman-temannya ya. Oke. Sekarang kita bisa menikmati sambil makan, ada iringan lagu dari Dua Sejoli.
asli piringan hitam diputar langsung untuk kita semua hari ini. Tepuk tangan untuk Dua Sejoli. Dua Sejoli, Arya dan Intan, berikan tepuk tangan buat mereka. Sambil Ibnu ya, kemudian juga Vini berkeliling menyapa keluarga, saudara, teman ya. Alhamdulillah para hadirin dan para undangan sekalian, akad nikah sudah dilangsungkan tadi pagi dan alhamdulillah pada saat ini akhirnya Ibnu menyunting Vini untuk menjadi pasangan hidupnya. Kita doakan mudah-mudahan Vini dan Ibnu menjadi keluarga yang samawa. Selalu itu yang kita doakan. Karena apa? Karena alhamdulillah Ibnu dan Vini sudah sah di hadapan hukum, negara dan tentunya agama untuk menjadi pasangan suami istri yang suci dan sah satu sama lain. Selamat berbahagia Ibu Yanti. Alhamdulillah. Selamat berbahagia Mama dan Papa Vini. Dan tentunya dua keluarga ini selamat berbahagia. Sambil Miguel ya, dan foto-foto inti bersama, kita langsung saja dengarkan Dua Sejoli, Intan dan Arya. Thank you.
Oke, terima kasih untuk dua sejoli, Intan dan Arya. Tepuk tangannya dong. Wow, lagunya ini benar-benar lagu-lagu saya loh. Cuy, lagu saya. Lagu zaman dulu, Vina Panduwinata. Oke, baik kepada Ibnu dan Vini. Silahkan untuk kembali lagi ke stage. Karena ini akan ada speak ya. Dari orang-orang tercinta. Kenapa Mbak? Kenapa ntar sampai ketemu ntar malam? Oh. Kirain sampai ketemu ntar malam. Oh iya, hilang ya pengantinnya. Ini dia. Oke, silakan Vini. Baik. Sekali lagi dong berikan tepuk tangan untuk Intan dan Arya dua sejoli. Terima kasih musiknya. Baik, langsung saja. Karena apa? Karena yang namanya kehidupan Vini dan Ibnu dulu. Sayang, boleh dipayungin dong WO-nya? Mas, kasihan nih Vininya. Nih, iya. Tahan banting, karena nanti mau dibanting-banting. Karena apa? Karena mengarungi hidup itu penuh dengan bantingan-bantingan, betul Uti?
Amin, ya Allah ya, mudah-mudahan. Oke, baik. Sayang di sini, oke ya, baik. Ya, dan sekarang ya, yang namanya kehidupan Vini, kemudian juga Ibnu, itu selalu dikelilingi dengan keluarga-keluarga. Ya. Penuh dengan kenangan, penuh dengan nostalgia, saat-saat indah bersama sang adik. Ya, tentunya adik dari Vini, itu adalah Tubagus Vidi Firman Dias, dan juga dari Ibnu, Aji, dan Putri. Nah, yang pertama kita akan mendengarkan dulu speak, atau apa yang akan diucapkan oleh Tubagus Vidi Firman Dias. Kepadanya dipersilakan Vidi. Tepuk tangannya mana buat Vidi? Cek. Ya, selamat pagi teman-teman dan keluarga semuanya yang pada kesempatan hari ini bergabung menjadi satu keluarga yang lebih besar lagi. Pertama-tama saya sebagai adik ingin mengucapkan selamat berteteh kepada Kak Ibnu. Udah bersatu sekarang jadi satu keluarga yang lebih besar lagi. Mungkin sedikit yang bisa diceritakan adalah banyak orang yang bilang ketika cek jadi banyak orang yang bilang ketika when you found the right one you knew gitu kan, tapi nggak banyak orang bilang orang di sekitar orang tersebut tuh juga tahu. Saya sama Vini nggak punya suatu hubungan yang that warm, that close, yang kita sering sharing emosi kita, kita sharing affection kita, mungkin karena dia Pisces. Jadi kita punya this unexpressed love, tapi saya tahu dan mungkin Vini juga tahu, kita selalu coba untuk tahu sama kehidupan satu sama lain. Mungkin sebulan atau tiga bulan sebelum Vini ketemu Kak Ibnu, bisa dibilang dia cukup skeptis. Mungkin kalau ditanya bakal nikah kapan, dia nikah umur 30 atau kapan, itu pasti lama. Gak mungkin dia bilang umur 25 bakal nikah. Dia butuh cari orang yang punya the right amount of goofiness, the right amount of kepintaran, the right amount of foolishness. Dan tiba-tiba out of nowhere, Vini ini ketemu sama Kak Ibnu. Tepuk tangan dong ya, akhirnya menunjukkan yang tepat. Dan di momen ketika aku tahu Kak Ibnu itu menuju mungkin jadi ada tanda-tanda bahwa he's the right one for my sister adalah seperti yang tadi aku bilang, Vini itu gak jarang buat ngungkapin afeksinya, apalagi kalau kelihatan buat senang di rumah atau sedih di rumah, benar-benar pendiam. Tapi suatu hari aku lagi di kamar, tiba-tiba dia ngetok senyum-senyum cengengesan sendiri. "Dek, kamu tau mater hello gak?" Dan gak lama kemudian dia cerita bahwa dia deket sama satu orang, founder mater hello, vokalisnya Kak Ibnu Dian, dan here we are today. Yeay. Terima kasih. Aduh, kasih pelukannya dong, ya Allah, terharu banget ini. Adik dan kakak lagi itu sebentar banget lagi pelukannya lagi, ya ampun. Ya, dan teman-teman sekalian juga kita doakan ya, para hadirin, para undangan sekalian, kita doakan juga Vidi insya Allah nih akan menuju ke Inggris untuk melanjutkan sekolahnya. Tepuk tangan dong buat Vidi. Vidi pada zamannya SMP dulu, bapak inget banget, dia jago banget main basket dia ya, karena emang tinggi dia ya. Oke, basket apa volley? Ya pasti basket lah ya. Oke, baik, terima kasih dan sekali lagi berikan tepuk tangan dong buat Tubagus Vidi Firman Dias. Alhamdulillah, pokoknya bangga banget. Mama dan Papa Vini, mana ya? Mama dan Papa Vini. Oh ya, cuma mama ya. Oke, bangga sekali ya punya putra dan putri seperti Vini dan Vidi ini. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Mama dan Papa Vini. Dan selanjutnya ya, juga ini ada dua adik nih. Ini dua adik juga, dua adik yang sangat membanggakan bagi Ibnu. Karena memang saya selama ini gak pernah dengar kalau Ibnu sama Aji berantem gitu. Gak pernah. Ya kan? Ya. Jadi mereka selalu bersahabat, benar-benar suatu hubungan keluarga kakak dan adik yang sangat manis sekali. Kita panggilkan ya dia, Aji dan Putri. Tepuk tangannya kurang kenceng. Yeay.
Ya, dari Australia dulu pada waktu zamannya ketua OSIS nih, Aji, ya, Bapak tahu banget, suruh ngomong pakai bahasa Inggris kan, presentasi pakai bahasa Inggris tentang ketua OSIS gitu. Katanya Aji, masa bodoh Pak, saya pokoknya yang saya ucapin tuh nggak tahu deh, saya ngerti apa enggak katanya dibilang. Dan sekarang, wow, ya, karena berapa tahun di Australia, Ji? 6 tahun, berikan tepuk tangan dong, ya. Jadi S2-nya sudah selesai, insya Allah sedang mau bekerja. Baik, kita langsung saja dari Aji. Untuk mengungkap, ah Putri dulu ya, oke, Putri dulu yang bungsu. Nah kalau Putri, ini PMDK loh kalau zaman saya namanya PMDK, diterima di undangan ya, undangan sekarang ya, itu diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Wow, dan sekarang sudah menjadi dokter. Ya. Silakan cantik, cantik, soleha, baik, wah hebat banget deh Putri ini. Sudah ada yang punya katanya ya, awas ya. Silakan cantik. Selamat pagi semuanya. Kenalin aku Putri, adiknya Bang Ibnu. Adiknya yang paling kecil. Jadi aku mau cerita. Tadi Kak Fidi udah cerita tentang gimana mereka ketemu. Terus aku mau cerita sedikit tentang gimana mereka akhirnya bisa memutuskan untuk menikah. Jadi waktu itu sama kayak Kak Vini, sebenarnya mirip banget. Bang Ibnu tuh jarang banget kalau misalkan ditanya kapan nikah, kayaknya nggak pernah jelas jawabannya. Karena seperti yang kita semua udah tahu, Bang Ibnu sangat passionate dengan kerjaannya. Jadi dia punya banyak ambisi tentang musik, tapi bukan tentang berkeluarga. Tapi waktu itu suatu malam juga kayak Bang Ibnu lagi di depan laptop, terus biasanya kalau berdua emang suka ngobrolin hal-hal random. Terus sampai di suatu pertanyaan kayak kapan Bang Ibnu mau nikah. Nah herannya waktu itu Bang Ibnu tiba-tiba langsung, itu bulan Januari by the way, langsung senyum-senyum. Terus karena kita udah lama banget tinggal bareng 22 tahun. Jadi udah satu frekuensi dan aku udah tahu kalau Bang Ibnu punya rencana besar waktu itu. Udah nebak. Terus akhirnya Bang Ibnu ngaku. Jadi satu bulan kemudian dia rencananya mau ditepat di hari ulang tahun Kak Vini, mau ngelamar Kak Vini. Akhirnya dari situ aku ikutan selalu follow up kayak tiap hari mungkin. Gimana rencananya, terus kita sampai keliling-keliling nyari cincin bareng yang cocok buat Kak Vini. Terus ya itu juga. Terus sampai suatu ya sampai di hari H kita sama-sama deg-degan bareng-bareng kayak karena Kak Vini sama sekali nggak tahu mau dilamar hari itu. Terus Bang itu malam-malam pulang dengan cengengesan, terus dia beneran lompat-lompat. Tepuk tangannya mana nih? Beneran lompat-lompat tapi sambil teriaknya diem-diem ya. Soalnya waktu itu, ya aku waktu itu langsung ikut senang lompat-lompat bareng. Bang Aji waktu itu lagi di Australia. Mama gak boleh tahu gitu nah, ya? Nah iya, jadi uniknya waktu itu mama belum tahu sama sekali. Nah itu juga tantangan yang sangat berat buat aku karena berbulan-bulan aku harus nyimpan rahasia itu. Sementara aku suka kasihan kalau Bang Ibnu dimarahin sama mama karena disuruh nikah terus tapi gak mau-mau. Padahal sebenarnya dia udah ngelamar. Ya itu tantangan juga. Tapi akhirnya ya bangga banget Bang Ibnu bisa mengambil keputusan sebesar ini semenjak ketemu Kak Vini. Terus sebenarnya semenjak ketemu Kak Vini juga aku langsung tahu kalau she's the one karena entah kenapa langsung kerasa kayak keluarga padahal baru pertama kali ketemu. Kayak kita langsung nyambung, langsung masak-masak bareng, nonton series bareng. Terus sering banget aku juga jadi nyamuknya mereka kemana-mana ngikutin. Jadi aku tahu banget mereka kayak gimana. Punya latar belakang yang mirip, tadi sama-sama dari Al-Azhar ternyata. Terus kelakuan-kelakuannya juga mirip, sama-sama ceroboh. Mungkin teman-teman bisa lihat di lirik lagunya. Terus, jadi ya senang banget. Akhirnya mereka, aku tahu kayak mereka
memang ditakdirkan bersama. Amin, berikan tepuk tangan, terima kasih Putri. Berikan pelukan dulu buat Bang Ibnu-nya, buat kakak Vininya. Masya Allah ya, terima kasih Putri. Baik, selanjutnya nih langsung saja dari Aji nih. Yang ini gak 22 tahun hidup sama Ibnu nih ya. Kalau Putri 22 tahun, kalau Aji enggak 22 tahun, dikurangi 6 tahun. Oke, silakan Aji. Tes. Iya, karena 6 tahun itu. Oh iya. Aku, karena 6 tahun itu, aku mungkin member keluarga yang paling enggak bisa ngelihat secara langsung gimana awal mulanya Bang Ibnu dan Kak Vini. Karena aku lagi enggak di sini dari 6 tahun sebelumnya ini. Deketin lagi sana. Jadi karena itu... Jadi karena itu mungkin aku pengen share aja apa Bang Ibnu itu buat aku dan harapan buat Bang Ibnu dan Kak Vini ke depannya. Buat aku memiliki kakak laki-laki itu seperti mempunyai teman dan memiliki seseorang yang selalu bisa aku jadikan inspirasi. Aku ingat dari kecil aku udah suka aja ngikutin Bang Ibnu dari mainan robot-robotan, game PS1, PS2, tontonan kartun Jepang, film-film. Dari musik band kayak Green Day, Muse, Coldplay, yang lain-lain, semuanya dari Bang Ibnu. Dan dari bermain alat musik juga seperti drum, pas SMP ngeband kayak Bang Ibnu juga yang ngikutin. Memang mungkin dulu kita pernah bertengkar sebenarnya pas kecil. Cuman aku rasa Bang Ibnu juga tahu kalau dari dulu tuh aku suka ngikutin dia. Aku ingat saat nonton Coldplay, salah satu band favorit dia yang jadi inspirasi musik dia dari dulu di Amerika, di Brooklyn, sekeluarga. Saat salah satu lagunya dimainkan, kayaknya lagunya In My Place waktu itu, dan ada konfeti yang keluar ke penonton, kertas kecil warna-warni biar meriah. Aku ingat saat itu aku lihat Bang Ibnu, dan mungkin aku salah ya, cuman waktu aku lihat Bang Ibnu, ada air mata menetes dari matanya. Aku gak pernah ngomong ini ke Bang Ibnu, jadi mungkin bisa dikonfirm. Itu udah lama banget. Cuman dari situ aku mengerti seberapa besar musik itu untuk Bang Ibnu dan seberapa passionate dia dengan karirnya sebagai musisi. Atau setidaknya untuk membawa dan membagi kebahagiaan dia kepada orang lain dari apa yang dia buat. Hal itu selalu aku simpan di dalam diri aku dan merupakan salah satu hal inspiratif aku di dalam hidup. Karena itu perasa aku bisa bilang bahwa Bang Ibnu itu punya pengaruh besar dalam hidup aku. Aku tidak akan menjadi diriku yang sekarang jika bukan karena Bang Ibnu. Itu sekarang aku ingin bilang selamat aja buat Bang Ibnu udah nemuin one in a million-nya dia. Cringe ya? Dalam artian seseorang yang dicari-carinya oleh dia. Dan selamat juga buat Kak Vini udah menemukan Bang Ibnu. Semoga kerecehannya selalu bisa membuat ketawa Kak Vini. Amin. Selamat berikan tepuk tangan saya. Kehidupan baru dan selama menempuh kehidupan baru bersama di mana Bang Ibnu dan Kak Vini bahagia dan saling menjaga satu sama lain. Amin. Ya Allah berikan pelukannya dulu sayang. Berikan pelukan dulu buat Ibnu, buat Vini. Ya Allah, saya terharu ya. Bahagia sekali rasanya ya Bu Yanti. Tadi Aji bilang katanya ngelihat aku terharu pas ngelihat konser atau apa. Sekarang aku ngelihat Aji, aku juga nitis air mata sih. Iya, makanya saya juga nih. Allah. Tepuk tangan buat Aji sama Putri. Buat Aji dan Putri ya. Alhamdulillah. Keluarga sangat bahagia. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan buat Aji dan Putri. Terima kasih. Cantik, terima kasih. Kalau Putri tadi sudah ada pasangannya, sudah dan punya. Kalau Aji jomblo loh ini. Ayo. Karena baru pulang dari Australia ini ya. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya, baik Vini. Silakan dilanjutkan untuk megelnya. Kemudian kita akan langsung saja ya mendengarkan satu buah lagu dari sepupunya nih. Sepupu dari Vini. Kayaknya calon JKT48 juga kali ya, Vin ya. Kita panggilkan Adel. Mana Adel? Adel sayang, sini sayang. Iya, berikan tepuk tangan dong buat Adel. Can't help falling in love. Weh, silakan cantik, silakan sayang. Ini kakaknya V. Apa sepupu? Tuh, ada videonya sayang sini nak. Ya sekali lagi berikan tepuk tangan buat Adel.
sekali Ade, terima kasih. Oke, terima kasih sayang cantik. Dan langsung saja ya, ini kita akan panggil teman dari saat SMA Al Azhar dulu ya, yang tergabung dalam Metal Hello. Kita panggilkan dia, Ganidra Rai Gani. Weh, makin tinggi aja kan? Ini diem banget dulu waktu zaman SMP. Aduh, gak nyangka ternyata ya. Oke, silakan, mungkin ada beberapa hal yang akan disampaikan. Oke, langsung saja nih perasaannya sebagai sahabat dari Ibnu. Di sini ganteng? Iya, oke. Dari dulu emang udah tinggi dia nih. Ya, oke, silakan Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin, aku Gani, aku selaku teman, aku selaku teman dari SMP. Kalau dihitung-hitung udah berteman dari sama Ibnu 16 tahun ya, 16 tahunan. Iya, gimana ya, sorry nih. Ya ini pertama-tama ya, ini speech pertamaku, jadi sorry kalau misalnya ada berantakan, dan if you don't mind, aku pakai ini buat reminder. Cuman basically aku udah kenal sama Ibnu as you know dari SMP. Oh ya, sini ya. Ya aku ingat banget waktu kita SMP pertama kali kita ketemu itu. Karena kita mempunyai hobi yang sama, yaitu menggambar. Jadi kita kayak magnet gitu, tiba-tiba saling lihat masing-masing. Kayak, oh ini suka gambar ya. Aku inget banget gambar yang pertama kali aku lihat Ibnu tuh gambar Dragon Ball Goku. Tangannya putus, gak tahu kenapa. Pokoknya dia kayak, oh keren gambarnya ya. Terus kayak Ibnu juga kayak rada nyombong gitu. Cuman ya, itulah awal kita berteman. Semenjak itu kita teruslah ngobrol, kayak ya saling sharing kayak hobi kita apalagi selain gambar. Dan dari SMA kita mulai berkembang, karena satu SMA sampai SMA akhirnya hobi kita juga berkembang bareng-bareng gitu, dari gambar menuju ke kita suka film, bikin film bareng. Kayak saya, kita dengar-dengar musiknya bareng, kayak Ibnu punya referensi musik apa, aku juga dari keluarga aku juga referensi musik apa. Nah dari SMA aku ingat hobi kita udah mulai mengkerucut, dan itu udah mulai, kita udah mulai serius dari hobi kita. Kalau udah mulai serius berarti kayak ibaratnya udah bukan hobi lagi, kayak melainkan menjadi mimpi. Itu aku inget banget kayak gimana perkembangan Ibnu. Aku sebagai aku temannya yang kayak melihat Ibnu belajar dari belajar musik, belajar main drum. Kayak sempet, kalau boleh cerita, sempet dibully aduh. Karena mainnya jelek, terus kayak sama teman-temannya. Tapi itulah yang kayak aku segani, yang mungkin gak berubah sampai sekarang, kayak sifat yang aku pelajari sampai saat ini aku masih berteman sama Ibnu. Ibnu tuh dia tuh kalau udah mau sama sesuatu tuh selalu pasti kayak kuat gitu, dan kayak tekadnya tuh kayak pokoknya harus bisa apapun semaksimal mungkin gitu. Jadi aku ingat banget perkembangan Ibnu cepet banget, dari SMA belum bisa main drum sampai tiba-tiba di salah satu pentas seni mingguan kayak dia tiba-tiba jago main drum, apa, aku inget Green Day, pokoknya drum yang jago gitu. Teman-teman pada jadi berubah lah, awalnya dibully jadi kayak banyak orang yang segan. Jadi di SMA tuh Ibnu tuh salah satu kayak musisi di SMA gitu. Tangan dulu dong, wow. Itulah kayak ya perkembangan yang sampai sekarang akhirnya berkembang lagi sampai bikin lagu sendiri itu dari SMA. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya aku sangat bersyukur kayak kita, mimpi kita masih ada di sampai saat ini. Amin. Dari SMA ini. Ya Allah. Itu yang salah satu hubungan yang bakal aku
terus apa pendam dan itu sih. Dan di balik itu juga Ibnu juga kreatif dan jenius dalam hal yang dia sukai dan juga problem solver yang luar biasa. Karena ya kita semua tahu kalau misalnya kita udah punya keyakinan dan kita udah punya mimpi, pasti jalan tidak selancar yang kita harapkan. Insya Allah, amin. Berikan tepuk tangan lagi buat Gani. Namun ya ini yang salah satu yang aku pelajari, tidak hanya teman bermusik atau teman yang ibarat hobi, juga aku juga belajar kayak betapa Ibnu, betapa ibarat kalau bunga tuh berkembangnya itu sebagai manusia, dia menjadi seorang yang dewasa yang sangat indah lah menurut aku. Amin ya Allah. Ya maksudnya ya dari ya banyak lah masalah pribadi Ibnu, pribadi aku. Itu pun yang Ibnu curhatin ke aku. Aku gak tahu yang di luar itu. Cuman semua itu selalu dihadapi dengan kedewasaan yang semakin meningkat dan dengan solusi-solusi yang untungnya alhamdulillah tidak berbelok menjadi jalur yang tidak diinginkan, selalu positif. Itu sih yang aku pelajari. Dan ya aku selalu bersyukur bisa berteman sama Ibnu ini. Ya singkat cerita. Jadi bangga ya Gan? Bangga, oh iya itu Bang. Iya bangga. Ya. Aku nyari katanya lupa ya itu. Bangga gitu bangga. Jadi berteman sama Ibnu. Iya aku bangga. Dari ya perkembangan sampai sekarang ini kita mendewasa dan ya aku juga nyadar umur kita sudah tidak dewasa lagi, udah tidak anak kecil lagi. Ya. Dan ya buat momen ini aku pengen ngucapin selamat, congratulations. Maksudnya selalu ingat aku Gani akan selalu dimanapun sahabat. Menjadi sahabat, selalu support apapun yang kita jalani. Amin. Bersama atau tidak bersama. Aku selalu menduduk, okay. Ya, karena ya lu juga selalu dukung gue pas amin, lagi. Amin, saling mendukung sahabat ya. Iya, gue lagi down. Itu sih buat Vini. Pernah down Gani? Oh. Fail, up and down. Dan ya buat Vini juga terima kasih, kita baru ketemu setahun lalu setahun lalu dan... Iya, oh ya buat cerita buat Vini juga kita juga selain SMA juga kebetulan aku sama Vini sempat ternyata satu kampus karena aku di UMN juga gitu. Dan ya waktu zamannya JKT aku inget ya aku seneng. Aku kakakku sih ya kayak demen banget sama JKT gitu dan aku kayak diajak-ajak gitu kayak, woi coba dong ikut nonton perform JKT gitu kayak, oh apa ya oke. So, kayak mesti daftar dulu. Nah mesti daftar ya suruh pilih kayak OSI ya namanya. Kayak favorit gitu. Aku pilih Vini waktu itu. Makanya pas lagi Ibnu kayak kenal gitu kayak, pasti kenalin sama Vini. Maksudnya kayak curhat pertama kali. Oh gue lagi dekat sama orang nih, mantan JKT. Oh iya siapa? Oh Vini. Oh Vini oke. Gitu. Pas ya memang semuanya serba atur Allah yang atur ya. Iya, aku juga kaget Pak Agus tiba-tiba ternyata jadi MC ini kayak ya Allah nih kayak. Tapi satu yang gak berubah dari kamu Gani. Apa Pak? Apa yo? Apa? Tinggi. Rambutnya. Rambutnya gak berubah dari dulu. Iya. Aku selalu orang yang dipotong rambutnya sama guru karena suka panjang. Iya. Iya. Ya terima kasih sekali lagi buat Vini juga. Terima kasih, take care of my best friend here. Amin. Okay, udah ya Yani ya? Ya paling udah, ya itu kayaknya saya. Kalau gak diberhentiin ntar terus ya. Iya kayaknya habis-habis gue ya, selamat. Selamat, oke sini yuk kita foto dulu nih, Rioni. Thank you. Kita foto Rioni. Istrimu yang mana? Oh itu. Oh ya ikut. Ini kan sini. Yuk. Sini sayang. Ini, wah ini pokoknya sahabat-sahabatnya Ibnu. Boleh, ini ada trivia sedikit. Uh-huh. Besok tanggal 10 itu ternyata tepat
ulang tahun pernikahannya Gani sama Rika. Beda sehari. Kita nggak nyangka. Iya, gitu ya, nyangka. Tahu-tahu, oh ya Allah. Nggak bisa dipisahin emang. Alhamdulillah ya Allah. Ya, ini kita reuni ya. Kalian Anif-Anif di Jogja. Tuh lihat tinggi banget Gani. Oke udah langsungnya mumpung ada di atas panggung nih berdua mau perform kan ya Madden Hello-nya. Oke silakan ini ada Gani dan Ibnu. Yeay, tepuk tangannya mana? Lo disuruh perform ya? Iya, mic-nya lagi sayang buat Gani. Oh enggak kamu enggak pakai ya? Oke. Berarti ini ciptaan berdua atau ciptaan Ibnu? Kita nyanyi apa Gan? Disiapin dulu. Ya mungkin sambil nunggu. Terima kasih Gani ucapannya. Banyak fakta-fakta yang justru kadang kita bisa tahu apa ya? Enggak misalnya kita tahu diri kita seperti apa tapi kadang orang di sekitar kita ada hal-hal yang kita enggak tahu kalau kita seperti itu ternyata dan mendengar itu dari Gani senang banget sih. Aku baru tahu yang tadi Gani ceritain jadi terima kasih untuk Gani, tepuk tangan untuk Gani semuanya. Yeay, tepuk tangan buat Gani. Mic-nya belum? Ibnu? Coba nyalain lu, udah belum? Enggak, itu udah dinyalain belum? Nah. Belum? Okay. Oh, udah. Oke. Okay. Nyanyi lagu apa ya? Mungkin ini karena Ya silakan ya sambil menonton perform dari Ibnu dan Gani dipersilakan untuk bersantap lagi masih ya, banyak hidangannya silakan. Mungkin ini untuk semuanya di sini dan terutama untuk ibu di situ aja deh. Ibu Ratu Vini. Judul lagunya apa? Gan Million. Oke. Okay. Kayak Liam Gallagher aja ya, kayak gini. Kedengaran gak gitarnya? Udah kedengar belum? Belum kedengaran gitarnya. Gitarnya belum. Udah kedengaran gitarnya. Gak kedengaran lagi gitarnya? Coba lagi? Belum? Ya. Mati lagi gitarnya? Gitarnya mati. Oh, DI-nya. Pakai DI yang di ampli. Yang di ampli, yang di case gitar. Itu ada DI mungkin bisa lebih membantu. Aman ya? Oke. Okay. Coba ya. Kita gak latihan nih. Oke. Okay. Belum. Belum keluar gitarnya. Tunggu dulu deh. Tunggu keluar dulu. Udah ya. Keluar ya gitarnya ya. Yuk. 3, 2, 1. Say I'm a dreamer, woo! But I know when it's right, when the night keeps our hearts alive. Fine, we'll be fine if we
Semuanya nyanyi. Cause you're one in a million and I don't see it familiar how you try to realign the dark, how you try to realign, yeah. Terima kasih Gani. Oke, good. Terima kasih Gani. Meter hello dengan Million. Ibnu, terima kasih. Oke, kalau Gani dan Ibnu ini bersahabat, tapi Vini juga ada sahabatnya, ya. Kita dengarkan dulu ini, ya. Sambutan sepatah kata dari Lydia Maulida Johandar, ya. Ini sama-sama penuh perjuangan di JKT48, ya. Mereka sama-sama dulu das perjuangan dan sekarang sudah masing-masing punya kesibukannya. Kita sambut yang meriah ini dia, Lydia Maulida Johandar. Yeay. Ya, Bapak Ibu sekalian silakan ya sambil juga bersantap siang. Melanjutkan. Iya. Halo semuanya. Jadi ini aku Lydia, aku mau ngasih sedikit sepatah dua patah kata untuk sahabat aku ini. Jadi, Maxer. Kepada Vini, sahabat terbaik yang pernah menemani aku selama masa muda. Kita udah ngelewatin susah bareng, berjuang untuk mimpi yang sama, sampai akhirnya kita juga mungkin udah beda path ya. Tapi emang dari dulu aku selalu yakin kalau aku sama Vini itu emang bakalan bisa temenan lama walaupun emang kita udah gak satu bidang gitu misalnya. Terus aku juga dari dulu udah tahu kecerobohannya dia, kesulitannya dia yang pokoknya sering banget nih anak kesandung terus kayak gak hoki gitu kan hidupnya kadang-kadang. Tapi aku tahu dia tuh sebenarnya deserve hal-hal baik dan dia tuh sebenarnya hatinya hangat banget walaupun kadang suka misunderstood sama orang sekitarnya gitu. Jadi aku senang banget akhirnya kita sampai di hari ini karena karena ya kamu tuh deserve hal karena kamu deserve hal baik untuk hidup kamu untuk hari bahagia ini semoga kalian berdua bisa mengabadikan perasaan ini sampai kalian tua nanti. Amin. Happy wedding nenek dan kakek. Yeah, happy wedding. Yes. Oke.
udah. Oh itu udah. Aja. Oke, okay, ya, terima iya, kasih gitu ya Allah. Aja. Itu segitu aja terharu banget loh. Oke, okay, ya Allah, kita panggilkan saja ya Lydia, Saktia, mana Saktia? Aku, Kak. Iya, kemudian Rachel. Iya, Rahel ya. Oke, okay, dan Vini. Ini di JKT48 ya juga akan perform. Silahkan. Ya, dengan membawakan dua buah lagu untuk Anda semuanya. Inilah dia. X dari JKT48. Tepuk tangannya mana? Oke. Selamat menikmati. Ini lagunya lagu Kavini banget, jadi dia waktu di JKT48 paling terkenal jadi center di lagu ini. Ini judulnya Himawari, Bunga Matahari, karena di JKT tuh dia kayak terkenal punya bright smile gitu, kayak bunga matahari. Wow. Aduh, udah lama nih jadi grogi. Ya, ada playlist. Oke. Ya, tepuk tangannya dong semuanya. Yang pecinta JKT48 silakan ke depan. Bunga matahari tertiup angin. Tapi aku sama teman-teman di sini sebenarnya nggak pernah nyanyi. Udah nggak ada, udah nggak ada di JKT48 saat itu. Tapi ya kita nyanyi-nyanyiin juga ya. Mau joget khusus buat lagu pernikahan ini. Iya. Judulnya Rhapsody. Iya. Rhapsody ya. Tahu ya Rhapsody ya. Ya, tepuk tangannya lagi dong. Hey. Wuh. Kulihat ada yang bersinar di kedua bola matamu, oh kasihku.
saya terangkilah pesona. Kayaknya mendingan konser aja langsung ya. Yeah. 6 lagu, 7 lagu. Oke. Okay. Yuk kita ke dalam pindah yuk. Cihu. Pindah yuk. Ayo. Ke dalam yuk. Udah disiapin. Banyak berkat.
Ya. Aisyah, ada panggilan Aisyah. Berfoto, mana Aisyah? Untuk keluarga Bapak Fauzi, silakan untuk didahulukan ya, karena Bapak sudah sepuh nih, mau istirahat. Silakan Bapak Fauzi beserta keluarga. Silakan Bapak Fauzi beserta keluarga bersama Vini dan Ibnu. Silakan. Setelah ini bersiap-siap Bapak Jasmi Indra, siap? Udah? Bapak Jasmi Indra, kemudian Ibu Nur Asnida dan Bapak Rasmi Nur Indra beserta keluarga. Jadi beserta keluarganya masing-masing ya. Sekarang Bapak Fauzi beserta keluarga, anak cucu dipersilahkan bersama Vini dan Ibnu. Ya, di teras Bapak silahkan. Oke, silakan Bapak Fauzi. Fotografer, Bapak Fauzi dulu nih beserta keluarga. Selanjutnya selanjutnya Bapak Jasmi Indra ya, siap-siap ya. Dan juga Ibu Nur Asnida juga siap-siap beserta suami dan anak-anak. Dan yang terakhir keluarga Rasmi Nur Indra bersiap-siap. Nanti setelah foto keluarga, baik keluarga laki-laki dan nanti juga keluarga perempuan, itu tidak kemana-mana dulu karena nanti ada foto secara keseluruhan seluruh keluarga besar dari Ibnu beserta Ibnu dan Vininya ya. Jadi semua. Iya. Oh gitu, udah ada yang naik. Oke. Jadi yang ada ya dari keluarga besarnya Bapak Indra dipersilahkan, dari keluarga besarnya Ibnu. Bapak Fauzi sudah? Kalau sudah tolong kasih tahu ke sini, Mas. Berikutnya Bapak Jasmi Indra silahkan. Dan Ibu Nur Asnida juga siap-siap bersama putra-putri. Nanti juga jangan kemana-mana Gani ya, Gani dan Rika. Nanti juga mau foto, kemudian juga ada Ruben, Aldio, Bara dari Binus. Kemudian Giani, Kenan, Intan dan Arya, serta Mira dan suami. Bapak Jusmaidi Indra udah ya? Ozi udah? Oh belum? Oh. Iya. Oke, silakan Bapak Jusmaidi Indra. Sekarang ya? Oh udah? Belum ya? Ini berarti keluarga Bapak Fauzi ya. Oke, setelah ini berarti Bapak Jusmaidi Indra, siap-siap. Siap-siap Bapak Jusmaidi Indra.
Oke, ganti sekarang Bapak Jusmedi Indra ya. Bapak Jusmedi Indra silahkan foto. Mohon maaf Pak, udah selesai waktunya Mas. Sekarang Bapak Jusmedi Indra silahkan. Beserta keluarga. Ya, terima kasih. Lanjut Bapak Jusmedi Indra silahkan Mas, tolong. Krunya tolong mempersiapkan keluarga dari Bapak Jusmedi Indra. Beserta Ibnu dan Vini. Bapak Jusmedi Indra beserta keluarga, dipersilakan. Langsung Pak, langsung menuju ke sana, Bapak Ibu. Langsung berbuat apa? Membuat barisan. Mas, tolong dibuat barisannya dari krunya. Bapak Jusmedi Indra. Ya, setelah ini Bapak Jasmi ya, setelah ini ya, beserta keluarga, Bapak Jasmi Indra beserta keluarga, setelah ini. Ya, Bapak Jasmi Indra mana? Siap? Bapak Jasmi Indra, udah siap ya? Oke, silahkan. Ibu Nur Asnida. Ya. Iya. Silakan Bapak Jasmi Indra berserta keluarga. Tunjuk pengantennya, oh udah, oke. Jasmi Indra silakan. Pak Jasmi Indra mana, beserta keluarga? Pak Jasmi Indra mana? Ada, oke ya, beserta keluarganya. Bersiap-siap Ibu Nur Asnida ada? Oh kesini ya. Oke, ini Pak Jasmi Indra beserta keluarga ya. Oke, ini Bu Nur Asnida. Siap-siap ya keluarga besar dari pengantin putri, Bapak Basuki Rifai. Basuki Rifai, keluarga inti dari kedua pihak ya, keluarga inti. Untuk tidak pulang dulu karena juga nanti akan ada foto di backdrop. Ya. Ya, oke. Ya, silakan untuk berfoto nih keluarga Fauzi nih. Yang lain kalau mau foto berarti jangan pergi-pergi dulu ya. Terus siapa yang ada lagi? Basuki Rifai ada enggak? Jadi kita tinggal.
tinggalkan. Tiada citra damai dan memeluk dirimu. Tiada terang dalam tabir. Di sana juga nanti, di sana keluarga inti Bu. Di sana keluarga inti aja. Nanti ibu beserta anak-anak sama pengantin, Ibnu beserta mama dan adiknya. Keluarga besar di sini. Oke, ada lagi keluarga besar yang lain? Di sana aja Pak. Oh, di sana bagus. Karena Ibnu sama Bini mau perform. Oke ya, kita lanjut ke tempat yang semula. Baik, kita lanjut ke tempat yang semula sini. Vini, Vini sama Ibnu sini sayang. Ibnu sama Vini sini. Nih mumpung kosong. Yang foto, foto tolong sini selesai nih di situ. Nih foto temennya tuh udah nunggu di sini. Sayang. Langsung Ibnu, Ibnu sama Vini silakan foto langsung. Oke, silakan teman-temannya berdua dulu ya. Berdua apa langsung aja barengan? Oke. Silakan barengan. Tapi jangan kemana-mana ya karena kita akan lihat nanti perform dari Ibnu sama Vini. Oke, silakan Ibnu sama Vini. Saya dong sama JKT48. Yuk, 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 lagi, lagi. Bapak produser. Oh iya ya, X ya. Burung berkicau merdu, merdu suaramu syahdu. Irama papi. Thank you. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjut ya. Ibnu, lanjut perform gak apa-apa? Nunggu mama lagi? Berarti foto aja dulu nih. Mama belum ya? Oke, ya, ini dari keluarga Vini belum ya? Silakan, silakan. Oke, nanti sambil menunggu Ibu Yanti ya, masih belum. Oh, udah datang Mama. Ah, Putri sama Aji udah. Mama belum, Put? Oh ya, oke. Oh iya, makasih. Baik, para hadirin dan para undangan sekalian, silakan untuk bersantap juga. Ya, kebetulan alhamdulillah tuh masih melimpah makanannya. Silakan. Untuk bersantap terlebih dahulu. Oke ya, ini dari keluarga Vini ya, silahkan ya. Kalau dari keluarga Ibnu yang memang masih ada belum foto, disilahkan. Dipersilahkan untuk foto. Putri mau foto dulu sama Aji, boleh. Kemudian keluarga Vini yang intinya ya, Mama Vini. Yang inti, Mama Vini, Papa, kemudian sama Vidi. Mana Vidi? Vidi. Ya oke, silahkan. Ya, ini keluarga inti. Oh, dua sejoli. Ya, silakan Intan dan Arya. Boleh foto, sayang. Di bawah putranya ya. Oke, silakan Vini sama Vidi. Mana Vidi? Vidi ganteng? Sini, nak.
Ya, berempat dulu ya, empat ya, kemudian baru sama Vidi.
Ya, sekali lagi ya untuk keluarga, kemudian juga teman-teman dari Ibnu dan Vini untuk tidak meninggalkan acara dulu karena Ibnu dan Vini juga akan perform. Sepupu ada? Oke, silakan sepupu dari Ibnu. Ya, silakan sepupu-sepupu dari Ibnu. Fikri and the gang. Hafiz mana Hafiz? Ada? Iya, si ganteng. Soleh. Silakan, Nak. Yang tinggi-tinggi pojok-pojok, yang tinggi pojok. Nah. Yang kecil-kecil depan. Siap-siap sepupu dari Vini ya. Siap-siap sepupu-sepupu dari Vini. Ayo sepupu. Kalau sepupu yang muda-muda loh ya. Bukannya tua-tua ya. Kalau yang tua-tua tuh namanya tante-tante. Oke sepupu-sepupu. Sepupu dari Vini silahkan. Ini beda, ini sepupu lagi. Ya, sepupu. Yeay, cheese. Oke, dari Vini silakan. Sepupu dari Vini. Mana sepupu dari Vini silakan. Ayo sepupu. Ini apaan? Ini bukan sepupu nih. Oke, silakan sepupu-sepupunya. Kalau sepupu tuh muda kelihatan. Oke, silakan ini ratu-ratu dan tubagus-tubagus nih. Iya, iya, ratu-ratu Banten dan tubagus-tubagus. Silakan. Oh, ada dulu. Sepupu, Bapak bukan tua, bukan. Kelihatan. Oke, silakan, silakan. Ya, sepupu ya. Oke. Sepupu dari Vini.
Kamu di tengah aja gak apa-apa waktu perform megang bunga. Di tengah aja megang bunga gak apa-apa. Itu yang megang bunga. Oh Rio ya. Okay. Oh, keren loh dia JKT48 hafal lagunya, ya Allah hebat banget. Iya kayaknya ini radikal deh sama JKT48 ya. Fans garis keras. Mbak Putri, mana Mbak Putri? Mbak Putri dari JKT? Udah pulang ya? Belum. Belum ya? Iya ya Allah ternyata kangen juga loh sama JKT loh. Cek. Cek 321. Ya. Yeah. Kita gak perform bareng dulu ya, Gan? Ada yang mau disampaikan dulu Vini sebelum mulai? Kamu aja. Oh, aku aja. Oke. Okay. Ayo Vini udah budi apa? Udah tegang. Udah tegang. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin ini kalau masih ada yang belum foto tadi, abis ini masih bisa foto kok. Cuman mungkin ini penghujung acara lah ya. Persembahan terakhir. Persembahan dari terakhir dari kami. Kami sempat buat lagu. Ceritain nggak timelinenya? Ya, mungkin tadi ada yang pakai dapat di kursi, setiap kursinya kan dapat nama di situ. Sebenarnya ada lirik lagunya dan ada timeline bagaimana proses lagu ini dibuat. Jadi kalau bisa dilihat tuh tahun 2020 akhir tepatnya ulang tahun aku 31 Desember itu Vini ngasih kado dan ada tulisan di situ. Jadi dia menulis untuk aku dan ya bagus banget lah gitu pokoknya. Terus dari situ skip ke waktu di Februari. Di situ Vini mau ulang tahun dan di situ aku memutuskan untuk melamar Vini dengan lagu yang aku buat dari lirik yang ditulis sama Vini itu sendiri gitu. Dan ya jadi kita kembangin sampai akhirnya bisa kita persembahkan buat yang hadir hari ini. Ya betul. Judulnya? Judulnya Have I Ever Told You Remember to Love. Semoga menikmati. Kalau pengen, kalau kan bahasa Inggris, kalau mau tahu liriknya ada di teks yang di situ ya. Bentar. Falas. Kurang kencang. Sorry. Biar enak, biar hikmat. Kita ulang gak ya sekali lagi ya. Siap ini? Insya Allah. Kita grogi jadi ya. 3, 2, 1, go. Have I ever told you about her? Something draws me to her since the first hello. Funny how we cross paths after being so close yet so far. Have I ever told you about her?
happy to have someone to share with. I'm sure it is a lot, almost everything. And she eats a little, and she doesn't like to waste her sushi. Happy to have someone to share with. I'm okay with anything from within to without. He's very particular about what he likes. Sometimes we like the same. So cute when she got shy. As you can see from how fast she walks, or you can see from how often she drops her things from her handle. She's so cute when she got shy. Ini mumpung masih ada di atas ya. Oke, terima kasih. Kenapa sih setiap lagu kamu harus ada sweet-sweet gitu? Iya, itu keahlian. Ada siul-siulnya. Kita khas. Khas ya. Jadi itu harus ya. Oh, kayak Jogja gudegnya Kak Ibnu Dian. Itu gudegnya tuh. Itu gudeg-gudegnya ya. Oke. Okay. Ya, gudegnya gudeg basah apa gudeg kering? Ah, yang asin. Nah. Oke. Oke, okay, Ibnu, dan sampai sekarang ini kita belum ada apa namanya janji nikah ya. Jadi ucapan janji nikah yang akan diucapkan oleh Ibnu. Oke. Okay. Disiapkan kru. Oke, okay, propertinya ditingkirkan dulu.
belum nangis dulu, Vin. Ya, oke, silakan. Inilah mic-nya, jangan lupa. Oke, janji nikah dari Ibnu yang akan diucapkan oleh Ibnu. Mama udah ada. Iya. Oke, baiklah. Mari kita dengarkan dan saksikan. Halo semuanya, saya mau ngomong dulu berduaan sama Vini, gak apa-apa ya. Hai, Ratu Vini Fitrilia, atau biasa dipanggil Nenek. Gak tahu, mungkin apa yang aku tulis mirip-mirip ya, cuman semoga beda biar gak. Mungkin banyak waktu dan tempat untuk kita bertemu di masa lalu. Dari satu sekolah, di Al-Azhar BSD, sampai satu atap mall di FX. Di mana kakek kuliah dan kamu teater. Tapi memang kita ya belum dipertemukan. Mungkin masing-masing dari kita masih apa ya, ditempa kali ya, dan dipersiapkan oleh semesta. Tanpa berpikir panjang, atau bahkan belum sempat sama sekali sih berpikir, gak ngerti lagi, namun di saat dan di mana pertama kali bertemu nenek, kakek tahu, rasanya kakek bisa hidup bersama wanita ini sampai akhir hayat kakek nanti. Aku itu orangnya pemikir, tadi Gani juga udah sempat ngomong kan. Semua dikonsepin. Aku kira harus banyak alasan untuk yakin menikah. Jadi sekarang kalau ditanya, ya ternyata aku gak tahu kenapa aku mau menikah gitu. Ya, hal seperti ini ternyata gak bisa dilogikakan. Tapi memang datang dari dalam hati. Rasanya dorongan cinta adalah dorongan di luar akal sehat kita sebagai manusia, yang seharusnya memang begitu, nggak sih? ya, gitu. Dulu aku nggak pernah kebayang seperti apa istri yang aku butuhkan nanti. Sama sekali nggak kepikiran. Namun ternyata, ini di luar ekspektasi, ternyata ada wanita seperti ini, wanita seperti nenek. Dan ternyata neneklah wanita yang aku butuhkan di dalam hidup aku. So, ya mungkin aku mau berjanji gitu, kita bertemu di waktu dan tempat yang tepat. Sekarang akhirnya, 9122. Jadi terima kasih nenek sudah sampai di sini bersama kakek. Dengan cinta, aku siap untuk mencintai nenek dan hidup bersama nenek sampai akhir hayat nanti. Kalau kita lupa apa? Remember to love. Amin. Oh, terima kasih. Belum. Ya udah. Udah kok. Udah. Maaf panjang. Ini Ibnu curang. Dia bilang siapin satu paragraf aja. Ternyata dia siapinnya panjang. Tapi ini sebenarnya merangkum sebenarnya tadi Ibnu ceritain. Dear kakek, detik, hari, bulan, tahun. Kita berhasil menaklukkan waktu dan menemukan satu sama lain dari 1000 macam kemungkinan di bumi. Inilah awal dari sebuah pertemuan tanpa perpisahan. Bersama kita berjanji untuk belajar mencintai dari segala macam kemungkinan.
terakhir, kalimat terakhir, bersamamu benarlah yang fana adalah waktu kita abadi. Widya, terima kasih semua. Oh udah, ya Allah, terharu sekali. Merinding dengarnya. Ibnu tuh benar-benar ya. Jadi kalau bisa dibilang dia sastrawan ya. Jadi memang keturunan Padangnya ada banget sih. Melayu memang tuh penuh dengan kata-kata. Kalau Melayu tuh penuh dengan kata-kata puisi, sastra ya. Dan itu alhamdulillah Pak Agus merinding lagi nih. Ada di Ibnu semuanya. Subhanallah, Masya Allah. Ini juga. Ya, Vini juga. Berbahagia banget kita semua di sini ya. Alhamdulillah. Baik Vini, Ibnu, semuanya. Terima kasih. Dan saya tentunya atas nama MC. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila pada acara ini berlangsung dengan 4 musim. Hujan, panas lagi. Ya, baik. Dan tentunya sekali lagi sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan Ibnu dan Vini benar-benar menjadi kakek, nenek ya yang samawa terus sampai di akhir nanti. Yang kita inginkan adalah anak-anak ini menjadi anak-anak yang selalu diberkahi, diridhoi dan dilancarkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita dengarkanlah dia, dua sejoli, Intan dan Arya. Tepuk tangan buat dua sejoli.